Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, telah meraih sejumlah prestasi signifikan selama kepemimpinannya. Salah satu pencapaian utamanya adalah program Jakarta Pintar. Inisiatif ini fokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta. Dengan menyediakan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu dan memodernisasi fasilitas pendidikan. Dalam sektor transportasi, Anies berhasil mengimplementasikan proyek modifikasi trotoar walking, jogging, dan biking track, dan revitalisasi trotoar di sejumlah ruas jalan utama. Langkah ini tidak hanya meningkatkan estetika kota, tetapi juga memberikan ruang lebih aman bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda. Anies Baswedan juga menginisiasi program peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan Kartu Jakarta Pintar yang memberikan bantuan keuangan kepada warga kurang mampu. Program ini berhasil membantu ribuan keluarga yang membutuhkan. Selain itu, proyek infrastruktur besar seperti proyek rel kereta cepat Jakarta-Bandung dan pembangunan pusat kebudayaan Taman Ismail Marzuki juga merupakan bukti keseriusan Anies dalam mendorong perkembangan ekonomi dan kebudayaan di Jakarta. Prestasi-prestasi ini menciptakan dampak positif dalam transformasi Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.